PSBLHS 2, PSBLHS 3, PSTW 1. Yang udah saya tadi kan. Bagaimana situasinya Pak sejauh ini? Kondusif? Alhamdulillah sejauh ini sih yang saya perhatikan semua kondusif. Dan 02. Mungkin kalau mau dibandingkan dengan, mohon maaf, dengan di luar TPS dengan dalam panti. Dalam panti lebih tenang semuanya ya. Karena apalagi kalau di arah sebegini, kiri kanan nggak ngobrol, sama teman lain masih ngobrol. Iya, benar. Semua berjalan lancar. Berjalan lancar Pak. Keseluruhan penderita gangguan jiwa yang ikut mencoblos Pak di DKI Pak, jumlahnya? Sebetulnya kalau angka persisnya sih kalau untuk yang di Laras ya, kita lagi diambil datanya di kita, ada saya sebutkan satu persatu aja untuk yang di PSBLHS 1 di sini ya, mungkin datanya udah dapat kali 492. Kemudian di HS 2 ini Laras juga itu 770. Ini yang Grogol ya? HS 2 yang di Cipayung. Oh Cipayung. Cipayung 770. 70 terus kemudian yang HS 3 di sini HS 3 di situ 466. Grogol. Jadi Grogol yang di Gropet ya. Keseluruhannya kalau untuk DPT di seluruh panti itu berjumlah 3.584. Ya, laki-lakinya ada 2.090, perempuannya 1.491. Keseluruhan datanya. Kita ada 37 TPS ya, seluruhannya Pak ya. Seluruhannya. Nah, sebelum mengikuti ini semua mendapatkan sosialisasi Pak ya? Ya, dapat sosialisasi semuanya, dan secara khusus sosialisasi diberikan memang untuk PSBL 1, 2, dan 3. Karena mereka kan disabilitas mental, jadi memang perlu lebih dibandingkan yang lain. Kalau yang lainnya di PSTW, dia sudah pernah dapat sebelumnya kan, jadi tidak terlalu seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini semua berjalan dengan lancar, dan mungkin nanti akan saya coba cek persentase untuk partisipasi ya. Kalau diperhatikan kemungkinannya di panti-panti kita ini, apalagi di PSBL, kayaknya persentasenya termasuk yang paling tinggi dibanding yang di luar apalagi ya. Karena apa? Karena memang mereka sudah, pertama sudah diberikan sosialisasi, kedua memang tinggal di sini, tinggal kita tempatkan di dalam. Jadi ini yang paling penting adalah bagi mereka sebetulnya tempat TPS-nya itu tidak di luar, di dalam. Kalau di luar kan kita mungkin pengawasannya perlu ekstra ya. Kalau di sini kan ya kita tinggal tunggu di posisi-posisi yang tertentu aja, lalu kemudian sesuai dengan sosialisasi mereka itu di apa namanya diarahkan saja bagaimana cara kita mengarahkan yang dicoblos mana, tapi artinya setelah dicoblos proses masuk sini, karena mereka kan sebagian nggak tahu nama juga disabilitas mental jadi memang tapi semua ini yang saya perhatikan di 2 di 3 semuanya lah. Berarti semua mungkin agak sedikit mengulang. Berarti semua panti sosial seperti ini itu TPS-nya ada di lingkungan pantinya ya Pak ya? Yang secara khusus untuk yang di dalam panti ya, yang panti itu ada semuanya 37. 37 ya, panti. Ya, nah, 37 TPS yang di dalam panti. Di seluruh Jakarta ya? Seluruh Jakarta, seluruh panti-panti kita. Kita kan punya panti ada 22 panti. Ya, dengan lokalnya ada 29. Jadi ada satu panti yang lokalnya beda satu. Nah, beberapa yang tempatnya di Uil, yang di Sasana, yang di luar, yang sini itu kita bawa ke tempat ini. Yang di sini, yang dari Meruya dibawa ke sini ya? Belum, berarti mungkin nggak jadi, mungkin nggak kali ini sana. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan sekarang dan semua proses sama hitungan semut. Berarti Pak, kalau ngelihat perbedaan mungkin dengan pilgub kemarin Jakarta gitu ya, ada kategori yang diterapkan gitu. Nah, sekarang kan berbeda nih. Artinya partisipasi warga binaan ini jauh lebih banyak ya. Ya, karena kebijakan yang lalu kan itu mereka-mereka yang mengikuti pemilu itu tidak seluruhnya, hanya mereka yang sudah mulai proses di apa namanya dilakukan assessment oleh dinas kesehatan dengan para psikiater. Kalau sekarang kan nggak semuanya. Tapi apapun itu karena kebijakan pemerintah kita harus bisa melaksanakan dengan sebaiknya. Dan dasarnya yang paling penting kan NIK. Ketika mereka punya NIK ya sudah, mereka berhak begitu. Berarti jumlah keseluruhannya untuk di panti sosial ya Pak ya? Jakarta ini berapa? Ya, tadi sudah saya sampaikan jumlah totalnya 3.584 DPT. Kemudian untuk laki-laki jumlahnya 2.090 dan perempuannya 1.491. Seluruhnya di 37 TPS.
Oke. Okay. Ikut sertaan 100% Pak. Ada kayaknya sih mungkin mendekati banget gitu. Okay. Tapi saya belum tahu pasti karena kita mau coba cek nanti kan. Karena apa? Karena mereka kalau di panti kan enggak kemana-mana. Yeah. Ada di sini. Dan yang saya bilang tadi, sekilas saya perhatikan mungkin dibandingkan di luar tempat saya nyoblos lah katakan seperti itu di dekat rumah. Di panti-panti kita khususnya di sini ya lebih tenang karena ya kan dia sebelah juga nggak ngobrol. Kalau ya kalau di sana kan kita ngobrol di mana ini kan nggak jadi tenang tertib semuanya tinggal diarahkan aja masuk ke sini masuk itu aja sebenarnya. Petugas TPS-nya juga dari pihak panti sebagian ya. Beberapa diminta bantuan kita. Saya udah konsultasi dengan Kespangpol supaya jangan apa melanggar ketentuan kan. Tapi karena memang kondisinya bukan semua, saya konsultasi diperkenankan ya kita tugaskan juga sebagai. Tapi kita sama sekali untuk kaitan dengan ini objektif ya. Semuanya kita memerintahkan supaya netralitas itu menjadi hal yang perlu dipegang oleh semuanya. Yang paling penting kita menyelenggarakan semua dengan baik. Lalu apa namanya kita mau coba nanti menganalisa mungkin untuk kesempatan-kesempatan yang berikutnya apa-apa saja yang perlu kita perbaiki gitu ya karena kan untuk di TPS di dalam panti itu khususnya di Laras ini kan baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya mereka diikutkan di luar tapi karena kebijakan kemarin seluruhnya boleh untuk menggunakan haknya makanya kita minta di dalam karena kalau di luar pengawasan kita kan menjadi tidak semudah kalau di dalam kan apalagi cukup banyak jumlahnya. Oke. Berarti 2014 sama yang 2019 beda ya Pak konsepnya berarti? Ya perbedaannya TPS-nya di dalam, terus kemudian 2019 ini kan seluruhnya, seluruhnya kecuali mereka yang memang sakit dan sebagainya. Tapi bisa dibilang sebagian besar mereka sudah. Seperti contohnya untuk yang di PSBL HS 2 yang di Cipayung itu, itu kan dari 1.155 kalau saya tidak salah jumlah yang ininya. Jumlah WBS-nya ada 1.155 mereka yang mengikuti ini 700. Pak itu yang milih siapa ya TPT? Milih apanya? Yang milih yang milih dapat jadi dapat DPT. Yang terdaftar dalam DPT. Terdaftar dalam DPT berdasarkan nik aja. Oh, berdasarkan mereka sudah ada nik-nya itu kita proses. Kecuali mereka yang sakit yang semua enggak. Prosedurnya kemarin gimana ya? Dari Panti Laras menyetorkan nama-nama dari Panti menyetorkan nama-nama ke KPUD. Iya, kan kita koordinasi dengan KPUD dengan semuanya terus kemudian mereka pada sosialisasi juga mereka melakukan pengecekan kan berapa jumlahnya. Saya detail persisnya memang enggak mengikuti tetapi yang saya monitor yang dilaporkan itu seperti itu. Berarti bedanya itu kalau dulu warganya diperiksa di dokter habis itu dapat izin ya, baru dikirim ke TPS keluar baru mereka nanti diusulkan tuh ke DPT. DPT ditetapkan baru kemudian TPS-nya di luar. TPS-nya di luar ya? TPS-nya di luar. Kalau sekarang enggak ada pemeriksaan psikiater ya, Pak? Sekarang enggak ada. Jadi semua sesuai dengan saya mungkin perlu sampaikan juga dasar hukumnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, kemudian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2012 tentang Pilpres. Terus kemudian yang ketiga Undang-Undang Kesehatan pasal 148 ayat 1. Di sini saya sebutkan aja penderita gangguan jiwa mempunyai hak pilih yang sama dengan warga negara. Kemudian yang keempat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas pasal 13 yaitu penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik juga memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas terhadap sarana prasarana penyelenggaraan pemilihan umum. Yang terakhir putusan MK nomor 135 garis miring PUU 13 Romawi 2015 orang yang sedang terganggu jiwanya atau ingatannya tetap harus didata KPU untuk dimasukkan daftar pemilih. Jadi ini dasar inilah kemudian kita kemudian menyelenggarakan apa yang menjadi hak mereka dengan sebaik mungkin di panti-panti kami. Pak untuk kalau ada dokternya Pak tetap boleh bisa kalau nggak diperiksa dokter boleh tetap memilih. Ya sekarang enggak ya semua aja. Dasarnya itu tadi. Jadi enggak apalagi kalau yang lalu kan ada pemeriksaan dulu dari psikiater kemudian dari data itu kita ajukan sebagai masuk ke KPU sebagai DPT. Oh, yang dipindahkan Bapak di periksa dokter dulu atau
yang di dinas. Di dinas nggak ada. Kan semua ini kan dinas semua nih. Kan saya kepala dinasnya, saya ngecek seluruhnya. Kita nggak pakai lagi. Pak tadi apa ada info kalau misalnya di sini tuh ada 800 ODGJ tapi yang boleh ikut hanya 400 itu karena berdasarkan kesadaran mental mereka, emosi sama mereka minimal bisa mengenali nama, itu gimana tuh Pak berarti Pak? Ada ya, sudah pulang dan ada. Ya kan sebagian kita dari sudah dikembalikan ke keluarganya ya. Nah, itu jumlahnya juga cukup banyak. Samping itu jadi ODGJ ODRK ini kan ada 3 klaster ya. Klaster yang bisa dibilang berat, juga sedang, dan sedang. Nah ini termasuk yang berat di sini. Jadi, ini sudah berdasarkan. Jadi ini sudah dimonitor langsung juga oleh KPUD. Oke, berarti memang apa namanya di sini tuh mereka pada boleh memilih dengan apa namanya tanpa syaratnya RKNI saja. Nomor hari dasar 20. Berapa lokasi? 9. Nah, ini kami ya.